lihat deh. Nih, tadi pagi-pagi tuh bosku naro ini nih guys, jambu biji. Jadi dia di kebunnya tuh lagi panen ini. Jadi dia ngebonnya tuh ngebon ini guys. Halo guys. Nah, tadi tuh aku kan dari pagi udah selesai ngerjain urusan yang rumah ya, kayak aku beresin dapur, aku juga ngepel. Semuanya udah aku beresin, tinggal aku nunggu nenek aja nih guys. Nenek kan masih tidur ya tadi tuh. Sekarang aku nunggu nenek bangun untuk ganti perban. Tapi mungkin masih sekitar berapa jam lagi nih? Sekitar setengah jaman lagi kayaknya. Setengah jaman lagi nanti aku bangunin nenek untuk ganti perban itu guys. Jadi perbannya nenek itu kan harus diganti guys, pagi sama sore hari biar nggak infeksi. Nih sekarang aku mau kasih lihat ke kalian radio kesayangan nenek ya. Nah, ini dia guys, ini tuh radio. Kalau bahasa Mandarinnya ini Toinchi. Nah, ini itu temennya nenek banget nih guys. Jadi kalau misalnya nenek bangun terus dia nggak dengar radio ini tuh kayak yang dia tuh nanti jadinya rewel. Tapi kalau aku nyalain radio ini, dijamin dia pasti bakalan anteng. Secara mungkin kalau dengar ini, jadi memorinya itu dia inget-inget ke masa lampau kayaknya ya. Jadi agak meningkatkan memori dia gitu. Jadi kalau misalnya nggak denger radio itu kayak yang sepi gitu kan, apalagi kalau kayak aku lagi ngerjain yang lain gitu kan, itu jadi nanti ujung-ujungnya tuh nenek tuh jadinya ingetnya tuh ke anak-anaknya, cucunya, semua dipanggilin gitu loh guys. Jadinya ya agak sedikit rewel. Tapi kalau misalnya denger radio ini dia denger lagu-lagu, terus kayak denger suara orang ngomong dari sini, itu dia jadinya asyik guys, jadi berasa ada teman. Tapi tetap guys, nenekku ini kan doyan nyanyi, sukanya tuh nyanyi gitu ya. Nah tapi ada satu lagu yang dia suka gitu, tapi cuma aku nggak pernah ada nemuin di radio gitu, lagu Hokkien lama gitu zaman dulu. Tapi nenek suka banget. Cuman kalau jam 4 sore itu aku setelin lagu itu dari HP aku guys. Jadi aku searching aja di YouTube, aku setelin dengerin ke dia, dia pasti bakal seneng banget. Oke deh guys, karena nenek sekarang udah bangun, jadi sekarang aku mau langsung ganti perbannya nenek. Jadi aku pamit undur diri dulu ya. Terima kasih udah nemenin aku. See you next time. Bye bye.